Formation in West Papua. All property is owned by the Army of Papua Barat Group Facebook. This is the role of continue in the land of Papua for a few years of this year. National Army of Indonesia with the Police of the Republic of Indonesia against the Army of Papua Liberation. Provisions on the exemption of West Papua ORTP NPBOPM against the State of the Republic of Indonesia. This is a short video that we summer. Kelis, ada Kelis di situ Pak Kelis. Payu merah di sana ini siapa nih? Payu merah dulu, jangan pindah. Payu merah di sana nih, hati-hati. Hei, maju merah tuh buka. Oh, payu merah ini kenapa jalan di santai ini? Ah, berapa kali? Thank you.
kita. Iya. Maksudnya yang tempat saya bilang tahu tempat hitam itu. Di daun ini apa ini? Pisang. Yang kayak buah panjang itu. Iya. Di sini kurang ekstrem di kene kami harus kuyau naik. Jadi kami semua kuat dari dia. Kuyau lah. Ya, wajib yang awal. Ya, akhirnya ini lah ya. Mantap tuh rumah itu maunya tuh. Mana ini muter dunia lonte? Siap di kampung atas itu kan muter. Oh dia cek pun dulu. Cek pakai kerudung. Badannya yang mau turun berarti nyalimu segitu badannya. Bagar. Coba pilih. Hantam lagi dah. Leka-leka ada. Coba. Leka-leka. Gimana? Awasin rumah itu. Awasin. Kenapa muter ke sana itu? Bentar lagi ya, turun. Kayo. Monitor bang, langsung bongkar bang. Persiapan midik, hantam rumah atas nanti, pesawat naik. Heli naik, hantam rumah.
cepat naik heli. Eh, awas. Itu baru teman-teman kita tuh. Dari belakang kapal. Sikat! Lempar saya. Biasa. Biasa. Jadi. Ambil lebih orang. Sikat. Taiko! Kau punya rumah kau tanah Papua ini. Taiko! Kalau dong emosi bersikap siam itu, itu satu orang kena baru dong bikin. Kalau tidak kena itu dong tinggal satu-satu itu. Aduh, kita ini sudah masuk ke sini. Bukan itu dari bawah tuh, dari bawah. Udah itu. Kayo! Binatang Indonesia ini di luar. Buang mata itu kiri kanan. Kata dia sini ada itu ini. Yang ini cuma satu dia sini ada. Dia nih. Yo, yang itu ini mang nana warna. Mang ora? Apa kali lu bakar itu? Abu. Coba bawa dekat lagu kena. Coba bawa dekat lagu kena ini. Pokoknya kalah
Woi. Di sini. Ah, ya. Iya, kontennya. Orang teriak itu jam diam-diam kau. Oh! Main tuh, diam-diam. Sabar. Ini bukan dia punya saudara tidak. Ini. Lanjut bicara. Dari Papua sendiri. Ini mulai ulas. Kita memiliki kita punya arah sendiri. Dia mau merdeka ini acara video ini. Kita pemimpin kita, penuh. Bukan kita berjuang dengan rapat-rapat, tidak. Kau Indonesia, rambut babi pendore. Kau Indonesia, tempat peluru saya tidak takut. Negara pencuri. Negara teroris. Negara pencuri. Negara punika! Negara yang ilegal! Negara yang ilegal! Rambut babe! Negara ilegal! Berkira di atas tanah Papua, negara manapun negara ilegal! Negara miskin! Yang sebenarnya itu negara yang sebenarnya itu Papua! Negara pencuri! Negara perampas! Yang negara sebenarnya itu orang Papua! Pengungsian ini belum ada perhatian serius oleh pihak manapun. Sementara TPNPB terus akan melanjutkan perlawanan terhadap militer Indonesia yang berada di Kabupaten Duga, Papua. Kita atas, Bunda. Keras.
Dia tembak dari atas pas. Dia tembak dari atas bentar. Arsenal, bantar, bro. Arsenal, bro. Arsenal. Geser, geser. Generasi penerus dari Silas Gogoya, Daniel Gogoya, Kelly Kuali telah berjanji dan bangkit di Kabupaten Duga untuk melawan penjajahan atas bangsa Papua Barat dari kolonial Indonesia. Duka Nasional, saya sebagai Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Komando Nasional Papua Barat menyampaikan kepada seluruh anggota Tentara Pembebasan Komando Nasional dari prajurit sampai ke perwira atas, bahkan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua, bahkan kepada seluruh pendukung masyarakat internasional, atas gugurnya kedua prajurit kami yang telah terjadi di Kampung Alguru, Kabupaten Genyem. Yang dimana telah dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia dengan serangan udara lewat helikopter. Kedua prajurit kami telah gugur. Untuk itu saya menyampaikan, kedua prajurit telah gugur, tetapi 1000 orang sedang bangkit untuk melawan TNI Polri sampai kami Papua merdeka. Yang berikut, apa yang dilakukan oleh TNI Polri, di mana kedua prajurit kami yang telah kami temukan sudah jadi bangkai. Dan itu tidak sesuai dengan hukum humanitar perang tentang hukum internasional. Dan saya mengharapkan untuk kepada pekerja HAM baik Dewan Keamanan PBB segera ada intervensi untuk pengamanan di tanah Papua. Kepada seluruh Tentara Pembebasan Komando Nasional, tetap solid berjuang sampai Papua merdeka. Sekian dan terima kasih. Data lengkap akan menyusul. Poin yang kedua, adalah boikot Pilpres 2019.
Jadi, dengan tegas bahwa saya sampaikan bahwa Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dan Bupati-Bupati dan DPRD dan DPRD tidak boleh kasih suara untuk pemilihan Presiden 2019. Karena rakyat saya dihabiskan oleh Presiden sendiri. Sambungi. Saya bukan minta. Dan saya bukan minta uang, bukan minta bangunan, bukan minta penembakan kabupaten, bukan minta untuk bikin jalan, bukan minta segala macamnya. Saya minta pengakuan dilepas oleh NKRI. Saya bukan minta uang, bukan minta bangunan dan segala macamnya. Tapi saya minta dilepas oleh NKRI, dipisah oleh NKRI. Papua mau dan tidak harus merdeka.